Mas, yang menangani tahun 2013 ini lagi kerjasama dengan Kopra itu 500 kalau tidak salah ya Pak Wayan, 500 operasi lagi sampai dengan tahun 2020. Ini payung hukum kerjasama kita. Nah, tentu karena jumlahnya sangat banyak, kita ingin menggalang kerjasama dengan Kopra ini adalah memang secepatnya, tapi tidak bisa kita paksakan langsung bagi rata semua, tidak bisa. Ini pihak Kopra mengkoordinir perusahaan-perusahaan Korea yang ada di Indonesia, kira-kira dari kelompok yang sudah ada ini, yang mana yang mereka pegang. Tidak tahu itu diberikan, 100 yang sudah kita mulai. Nah, sekarang ini tadi sudah dilaporkan bahwa Kopra itu sudah ada 5 perusahaan yang sudah menunjukkan ketertarikannya. 5, ini baru 5 nih. Padahal kita masih kita banyak sudah itu. Berdiri 2 tahun, memang tapi kita konsepnya Ideon Net Group. Kalau kapanlagi.com tahu? Oh iya. Kapanlagi.com itu kan dia lebih ke news portal, tapi yang lebih ke entertain. Kalau kita bergerak di Grand TV Magazine sama TV streaming dengan gaya anak muda. Tapi kategorinya TV. Kayak Vivo nggak? Iya, kita jadi ada dua situs di Web TV Magazine ini, kita union.tv, dan untuk TV streaming ini union.com. Ada yang partnernya. Sebetulnya bukan tiap tahun satu, bukan. Tahun ini, yang lima ini pas tahun ini. Lima-limanya di tahun ini. Jadi tidak ada istilah setiap tahun satu, tapi sebanyak mungkin kita bisa melakukan kerjasama ini. Kita mendorong. Kebetulan aku mau ikut acara ini. Tapi emang kalau di kita sih kebetulan dari setiap yang turun di lapangannya, kebetulan kita ambilnya bebas, jadi nggak.